40 ekor nih. Tapi belum masa sama bayi 30-an lah. Ini menuju 100 ekor nih enggak lama nih. Enggak. Lu jangan ngomong enggak, mama kalau piara anjing ya udah beranak ya, nanti lu pegang-pegang, lu bantu nyusuin, lu bantu rawatin ya, lu sayang. Ini. Jadi lagi sebenarnya lagi cariin, emang bikin sendiri, lagi nyari indukan buat bisa ngebreed sendiri. Buat show. Enggak, ya buat show sih baru-baru kan. Maksudnya ini kan kebanyakan kalau beli apa sih? Ya ada yang sakit lah, ada yang apa kan kurang bagus tuh. Ya makanya jadi lagi dikumpulin kalau indukannya biar bisa dibreed sendiri gitu. Ya, lihat pembatasnya. Ya, udah pembatas ya. Sudah. Ini ciri-ciri ada. Rumah dog lover begini. Ya, kandang ya. Di mana-mana. Ya, aksesoris anjing di mana-mana. Ya, ini pasti sini banyak snack anjing juga tuh. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dog Lovers Indonesia kembali di channel YouTube bisa untuk seksi dunia anjing kita. Gue lagi ada di Cirebon. Ini lagi mau gerebek tempatnya Cici Mei, Cipas Family. Cici Mei ini Ratu Pom di Cirebon. Ya. Ini Ratu Pom yang baik banget. Pomnya ada sekitar 40-an ekor katanya. Kita pengen lihat koleksinya dan gaya piaranya seperti apa. Kita korek-korek datanya. Gila, rumahnya sampai di depan dibikin tempat umbaran kayak begini. Ini ukuran mungkin sekitar 2 meter kali 10 meter. Ya. Ini kalau kalian pengen lihat, ini ada di Cipas Family tuh. Cici. Gue mendadak nih datang sini nih. Nah, ini mic-nya. Jadi biasa kita pernah live bareng, ya. Nah, sekarang langsung datang ke sini tuh, lihat. Gigit ya? Iya. Ini galak. Ini galak. Galak. Bum 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 bum. No, abum abum. Bum bum. Gigit ya deh. Hah? Gigit ya? Gigit, iya. Gigit. Mana sih Cipas? Yang Cipas. Pertama Cipas namanya. Iya, Cipas. Kok? Gendut. Duk. Duduk. Bulu-bulu semua. Duk. Nih. Yang ini, Koko Cipas. Umur berapa tahun sih Cipas? Umur 6. 6 tahun? 6. Ini awal mula lu piara pom? Iya, ini. Jadi langsung banyak begini? Iya. Ini satu. Terus, Enci. Mana sih? Enci. Ini anginya wangi-wangi semua ya? Hah? Iya. Habis di sirin, iya. Habis mandi. Iya, biasanya di grooming sama. Oh, di grooming sendiri sih? Iya, grooming sendiri. Ini buat apa ini? Kalau buat syuting. Oh, buat background. Iya, background. Kalau nggak di sini, di dalam. Bom-bom, no. Abom. Ini nggak galak? Enggak. Yang gigit ini? Iya, baru lahiran. Oh, betina dia? Iya, betina. Gila, betina baru lahiran. Ini sebulan. Oh, yang? Yang itu, yang hitam putih? Iya. Ugo! Tapi bulunya tebal banget ya? Iya. Ugo! Gila sih, ini peliharaan semua apa beli? Hah? Apa berdiringan apa beli? Enggak, ada yang beli, ada yang piara, ada yang dari bayi. Berdiringan? Iya. Ini breeding. Terus mana lagi ya? Yang galak breeding. Iya, itu cucu pertama itu. Itu. Ini breeding ini. Enggak dijual gitu? Hah? Enggak dijual? Enggak. Lu enggak dijual? Ada yang dijual, cuman kalau aku suka enggak. Oh, tapi banyak yang lu suka. Hah? Yang satu. Nah, ini keluarin enggak kelar-kelar sih? Iya. Emang ini. Tiap hari dikeluarin begini? Kalau anginnya enggak gede dikeluarin. Hah? Angin enggak gede? Ya maksudnya ini kan angin lagi. Di sini angin kencang ya? Kencang. Kalau enggak keluarin biasanya sih pagi sama sore. Dia nggak berantem jantan sama jantan ya? Kadang kalau lagi yang ada yang loop ada. Oh, oke. Okay.
loh, Mbins. Nah ini bidding sendiri nih. Itu. Ini. Terus mana ya? Itu yang party. Beriringan juga ya? Iya, dua. Ini juga. Gila banget. Kenapa pom CPR-nya? Nah, yang lain gitu, poodle gitu. Itu si Fiona tuh. Mogok sekolah minta pom putih. Oh. Anak lo? Iya, pom putih. Dari tadi keluarin enggak kelar-kelar. Iya. 40 ekor nih. Tapi belum masalah sama bayi 30-an lah. Ini menuju 100 ekor nih enggak lama nih. Enggak. Lu jangan ngomong enggak. Mama kalau piara anjing ya udah beranak ya, nanti lu pegang-pegang, lu bantu nyusuin, lu bantu rawatin ya. Lu sayang, aduh. Sayang lagi. Ya. Hati-hati lu kebablasan lo. Iya, benar. Ya. Ini juga udah hampir diprotes ini. Diprotes tetangga? Enggak, diprotes laki gue. Oh, laki. Iya, tapi tetangga enggak komplain. Tetangga enggak komplain. Enggak. Oke, tetangganya enggak komplain. Sebelah sebenarnya tadinya sebelum tentang sebelah mau dijual. Oh, sebelah mau jual. Aku enggak suka. Oh, gitu. Enggak suka. Enggak suka doggy. Akhirnya bisa banyak gini. Iya, pom ada semua lagi ya? Iya. Nggak macem-macem gitu ya, enggak. Anjing ada, lain ada ya. Ada tekel satu yang ada. Dikasih, ada satu. Oke. Okay. Udah 8 tahun. Awas, ada pup. Iya. Pup, pak. Aduh. Tolong. Main bola ada pupnya ada. Iya. Aduh, diinjakin ya. Iya. Ya ampun. Ya karena. Iya. Ya. Ya udah, biasanya suka ada yang nggak ini. Nggak kelihatan dia, soalnya ketutup bulu iya. Dia. Enggak, dianya ini. Biasa timnya dalam sama luar, kalau dikeluarin kan senang banget ini. Iya. Egnom, Magnum. Oke. Magnum. Ini udah semua nih yang dewasa nih. Kayaknya di belakang ada. Yang hitam itu. Mana lihat kandangnya, lihat kandangnya. Iya. Boleh lihat kandangnya sih. Iya. Boleh. Kita masukin kandangnya. Iya. Ini garasi. Iya, garasinya disulap jadi kandang. Disulap jadi kandang, iya. Ya. Mobil dikeluarin, anjing masukin. Enggak pernah ada mobil. Mobil di luar. Di luar. Gila, ini udah kayak pet shop, liat. Stoknya, liat. Iya. Ya. Ini susu ya? Enggak, yang makanan. Wet. Oh, kecil-kecil ya kotaknya. Yang ya. Wet. Yang isi. Oh, yang wet. Ini tackle-nya? Ini. Tackle-nya. Tuh. Ini yang tricolor. Black ten. Yeah. Ini breedingan sendiri apa? Iya, yeah, breedingan sendiri. Ini. Yeah. Ini yang black and ten. Oh, buat tricolor ya, enggak ada putih. Bukan. Ini juga black and ten. Yeah. Tadi mamanya yang dibilang cakep itu. Oh, oke. Okay. Ini pakai AC sama kayak kipas angin. Oke. Okay. Nah, ini kipas angin kayak gini nih. Ini mesti kayak begini beli nih. Oh, iya. Ya, ini aman ini buat anjing. Jadi kalau habis ngepel juga tembak ya kan, lalu tembak ke bawah, nanti anjing di depan pada ngumpul. Oke. Itu. Ini kandangnya ini doang. Kandang ini ada lagi di dalam. Ini apa ini? Oh, ada ruang oksigen. Ada oksigennya sampai. Buat anjing juga? Iya. Gue pikir buat orang sakit enggak ya, buat anjingnya. Iya. Bener. Ini besok mau bawa ke. Kemana? Ke Jakarta. Lu suka kan? Jalan-jalan ke Jakarta ya? Hah? Iya kan aku itu. Apa sih, kena mamae kan tahun kemarin. Saya. Oh, jadi lu sekarang berobat. Iya, tiap bulan suntik. Oke. Nih. Lihat pembatasnya. Iya, udah pembatas. Ya. Sudah ini ciri-ciri ada rumah dog lover begini. Ya, kandang di mana-mana. Ya, aksesoris anjing di mana-mana. Ya, ini pasti sini banyak snack anjing juga tuh. Snack. Obat-obatan anjing di sini tuh ya. Iya, udah. Di situ semua, asal taruh aja. Iya, benar. Iya. Mana? Ini botol anakan ya ini? Buat susu anakan. Iya, tuh. Botol susu. Ini ya buat anakan, orang, ya. Ini piring. Oh, buat anakan. Buat anak. Ini dari panci-panci buat anakan semua. Iya. Sadis. Nih, tuh. Ini juga. Ini freezer. Ini. Gila, botol-botol susu. Emang berapa banyak anak kan sih? Lu mau nyusuin? Iya. Mana coba deh susunya di mana? Yuk kita lihat susunya.
sampai ya. Ada jadwalnya. Lu mah gila dari satu ekor sampai 40 ekor tuh. Gabut banget gitu ya? Hah? Gabut banget. Enggak, soalnya tadinya tuh kepingin yang bagus, yang bagus putih. Tadinya mau putih, putih dapat jelek. Oh. Udah gitu, ya udah cari lagi, cari lagi. Eh, yang jualnya akhirnya pat, yang ini bagus, yang ini bagus. Ya udah, lama-lama jadi keterusan. Nah, akhirnya ya udah. Enggak disonde ya? Enggak nyonde. Oh, disusun biasa aja ya. Ini jadi dijual kan ntar sih? Cakep semua ya, jadi sayang semua gitu. Sayang semua. Enggak, yang ini kan apa sih? Apa? Besok show. mau ke Johos. Johos. Ini dia kan anakannya Hugo yang punya Johos. Oh, mau dikasih pilih gitu. Dia mau tanya Cipas bisa nggak sekolah gitu. Oh, kalau gitu. Bisa sekolah nanti ikut pameran. Oh, jadi mau titip di Johos buat pameran. Iya, gitu. Oh, nyusuin. Johos. Napa? Sebulan. Berapa? Sebulan. Sebulan. Emaknya mana? Emaknya itu tadi yang di depan. Maaf. Yang papi. Nyusuin nggak deh? Iya enggak. Akhirnya dia pernah enggak nyusuin karena pernah nginjek ininya. Jadi udah. Oh. Susunya enggak bagus terus ininya mencret. Sorry, itu mic-nya nyala gak? Hah? Apa sih Hugo? Mana dia tuh anaknya Hugo? Ini anaknya Hugo. Jantan betina? Ini betina. Betina? Iya. Main Johos juga akhirnya. Ada titip Johos. Itu ada dua jari Johos ya. Yang di sini. Orang gila ini. Ini sih bukan dog lover ya. Dog crazy lover. Dog lover crazy. Ini betina. Ini yang ini betina juga. Ini betina, betina juga. Betina dua-duanya. Ini betina dua, jantannya satu. Oh, satu nest itu. Umurnya 2 bulan ini. Iya, 2 bulan. Eh. Kan mau Puki mau sekolah enggak? Sekolah grup sekolah apa pameran ya? Iya, sekolah pameran. Gila, telaten banget lo orang ya. Hah? Ini telaten banget. Dia yang telaten. Dia yang telaten. Emaknya mah gak bisa nyusuin. Lu gak bisa nyusuin? Enggak. Cuman sayang-sayangin doang, iya. Mainin doang. Dia yang, kalau gak ada dia ya udah. Kita gak punya. Sesar sih ini, lahirnya. Sesar. Sesar ya, sesar. Lagi kemarin mau lebaran haji. Oh. Dibawa ke Jakarta sampean di Bandung gak punya, gak ada dokter, tutup di, semua. Oh, sampai ke Jakarta bawahnya. Iya. Jauh bener. Nih, dokternya. Iya, dokter yang kenal tuh. Kan ada yang heat stroke satu. Jadi berobatnya di sana. Oke. Iya, di Jakarta Vet. Mana lagi? Ada tempat lain lagi? Ada di belakang sini. Di belakang. Ada lagi? Mana tuh? Sini. Tapi ada yang lagi lu. Wih, kamar. Banyak banget ruangan sih. Apa? Ini susut. Gila, ini koi berkorban, lihat banyak bulu. Hah? Iya. Koinya berkorban jadinya tuh. Lagi mandi. Hah? Ini lagi mandi nih? Lagi mandi. Mandi tim sendiri? Tim sendiri. Berapa lama sekali mandinya sih? 2 minggu sekali. Digilir ya? Gilir. Jadi digilir. Tiap hari lu ada mandi dong? Hampir. Hampir tiap hari mandi hampir, ya? Hampir. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Bisa 3, 4, 5 lah bisa. Bisa ini tetangga nggak komplain gitu? Hah? Tetangga nggak komplain deh? Enggak sih. Ini kandang anjing, kandang kura? Kura-kura. Oh iya, makanya. Kura-kura. Udi. Innova. Ini apa? Aldabra. Aldabra. Iya. Ada dua. Gitu. Bukan kita yang miara. Laki gue. Laki lu. Ini ya, Innova jalan ya. Hah? Innova ini. Iya. Pernah ada juga ada yang mati. Ada yang mati? Ada. Satu. Gitu. Lagi beli sedikit. Kita ke depan lagi. Iya. Jadi ini udah sengaja, dikasih dia, buat anjing semua nih? Iya, sengaja diranjau.
Oh di rantau dan. Iya, ini kan biar kura-kuranya nggak lewat. Iya benar. Ini buat anjing. Ini gimana sih? Dalam ya. Ini lewatin aja gua lengkain aja enggak apa-apa. Iya, lengkain aja iya. Suruh kamu. Jadi bikin rumput. Ini lu kutu aman enggak masalah ya? Enggak, kanan. Pakai obat. Tiga bulan sekali lah. Pakai itu. Apa sih? Simparica. Simparica. Hei. Ya. Awas lu jangan dipegang gigit. Gigit. Iya. Ada yang gigit. Bom. Anjing kecil, Bang. Ngeri, gigit. Bom. Ini yang dari Johor. Itu. Itu ya. Indukan ya? Bukan, jantan. Jantan. Ini sama ini. Oh. Lu banyak begini enggak takut kawin campur ya enggak ya? Enggak. Dipisah kan kalau lagi lu enggak pernah dicampur. Oh. Sengaja dipisahin. Makan sehari berapa kali, Pak? Dua kali. Dua. Enggak sekali. Pagi, sore. Enggak sekali. Gila ngeri ini enggak dijual lagi. Lu yakin enggak dijual ini? Enggak lah. Ini udah kesayangan semua. Disteril enggak? Hah? Enggak, ada yang enggak. Tapi emang kalau yang emang enggak di breed? Enggak. Kayak ini enggak di breed. Tapi udah steril. Belum. Oh, belum. Tapi enggak di breed. Nah, lalu nama hafal ini. Apalah? Apalah? Sok dicoba. Nah, ini. Ini Flo. Iya, Flo. Ini beneran namanya apa lu sembarang nyebut? Enggak. Flo, bener kan? Iya benar tuh. Bener, ya? Bener. Ini pegawai pada tahu semua juga namanya. Tahu lah mirip itu kalau itu mbaknya juga udah. Mbaknya juga. Gege tuh kan dia nyamper udah. Mau ke Cina. Gila ngeliat bulunya itu yang gua ngeri ngerawatnya. Lu memang telaten banget ya. Bulunya sih sebenarnya bagus juga sih. Ya. Pegang nih. Ini yang udah itu. Ate, mata lihat sini. Nih, bintangnya Instagram. Ini, bintang Instagram? Iya. Kenapa dia paling itu? Iya, ini paling gemoy. Gila, ini gede banget sih. Bulunya tebal banget ya. Iya. Ini anaknya dia ada tadi, satu. Ada. Satu. Cuma cewek, mirip banget sama dia. Ya, ini kan pernah yang lagi kita live bareng kan ada dia ya? Iya. Umur berapa dia nih? Ini tiga. Mau empat berarti nanti. Jantan. Januari, jantan. Ya, jantan. Oh ini bintangnya di Instagram. Ya. Nah, Instagram ini. Instagram juga Cipas Family. Iya, Cipas. Jadi kalau ke Jakarta lu bawa semua? Enggak, bergilir aja. Kemarin tiga, satu tempat. Itu masuk berapa ekor? 12. Kurang banyak lah. Hah? 12? Family bisa masuk 40 kali. Hah? Lu bikin masuk 40 dong. Ya kan? Nanti dibikin lagi ya biar viral ya. Jadi itu apa? Joknya dibuang semua sih. Iya. Ya kan? Masukin genik hybrid ke anjing 40 ekor gitu ya. Muat enggak? Nanti dipakai Toyota lo buat iklan. Iya, bisa buat iklan langsung laku. Nih. Party. Nyari party. Ini susah. Party gitu? Iya, party ini kan susah nyarinya yang simetris pandang ini. Ya, ini simetris ini loh, mukanya ya. Dia pernah dikawinin sama putih, keluarnya ini. Oh. Ini dulu beli berapa ini? Hah? Dulu beli berapa? Beli, udah lama ya, 25-an. 25? 25. Jadi total ngumpulin udah habis berapa duit? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Bisa dihitung. Ini pohon duit ini. Ini kalau malam-malam nih keluarnya dolar ini. Iya, sejadi pohon duit ya. Tapi nggak breeding juga gitu. Di breeding lah. Ya maksudnya nggak dijual sih. Iya dijual ada. Kayak ini nih satu kan. Coba yang dijual udah berapa ekor? Ya ada kali 10 sih. 10 ada? Ada 10. Oke. Ya mesti ada dijual juga. Nanti jadi yang itu yang kalau udah itu yang nggak dipilih sama yang misalnya Johor nggak sekolah ya mau dilepas. Mau dilepas ya. Soalnya dia biar dapat rumah sendiri nah, gitu loh. Iya berarti itu. Karena kalau ngeramein gini kesian sih nanti lu nggak ada waktu loh. Hah? Kalau nggak ada waktu kesian dia stres. Iya. Iya kan. Tapi piarannya rawatnya bagus nih. Ya. Nanti dicek Instagramnya, YouTube-nya nanti bisa berguru sama Cici Mei nih. Ngerawat pom banyak begini gimana caranya? Ya. Jembrut.
Apa? So, Jembrot. Jema, namanya Jema. Namanya Jema, dia gembrot, Jema. Jadi panggil Jembrot. Iya, Jembrot. Gua punya teman dulu SD juga namanya Jembrot, Jemi Gembrot. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Ini. Jadi lagi sebenarnya lagi cariin, emang bikin sendiri, lagi nyari indukan buat bisa ngebreed sendiri. Enggak, ya buat show sih baru-baru kan. Maksudnya ini kan kebanyakan kalau beli apa sih? Ya ada yang sakit lah, ada yang apa kan kurang bagus tuh. Ya makanya jadi lagi dikumpulin kalau indukannya biar bisa dibreed sendiri gitu. Ya. Tapi buat pet aja gitu. Hah? Buat ya buat pet. Rumahan. Iya, buat pet. Buat pet. Kan belum dapat nih yang putih bagus gitu, belum dapat. Putih polos aja ya. Iya. Saya mau bikin sendiri ya. Bikin. Jadi biar nambah ilmu nanti. Ya, cetak sendiri gitu. Iya. Jadi kalau anjing ras itu diciptakan gitu. Iya. Moka. Gak ada yang didebak ya? Hah? Gak ada debak? Potong pita suara? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Ada yang cerewet banget ya? Iya. Dari potongnya. Iya ya ini udah. Eh. Galak bener ya? Nela. Mpins, emplah. Hey. Mpins. Siapa ini namanya? Pins. Pin. Dengernya Empin. Iya, Empin. Dipanggilnya Empin, panggilan sayang. Enggak. Dia tadi habis cium tai sih. Hah? Enggak apa-apa deh. Bersih udahan. Gitu ya? Udah enggak apa-apa. Nah, kalau gila anjing begini. Hah? Orang kalau gila anjing begini. Iya. Bersih. Bersih ya? Udahan ya, Pins. Udah. Cici gua nih, kacau nih. Keren banget. Ya. Oke, ada yang mau ditambah lagi sih? Udah cukup udah ya. Nih. Teman-teman yang enggak puas ya, nanti bisa cek di Instagramnya dan YouTube-nya Cipas Family. Iya. Nanti gua cantumin juga ya. Oke, bye Ci. Makasih.